ان يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام القيوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. محدثاتها وكل 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 في النار بعد masih berkaitan dengan anak ya, merah kewajiban kita untuk membimbing istri dan anak kita agar sama-sama selamat uh, di akhirat nanti dengan menggapai pijakan dunia, yang mana bukan itu yang kita cari secara zat, melainkan ditujukan menggapai ridha Allah dan keselamatan akhirat. <tuh> anak yang dimaksud di sini ya tentu yaitu anak kandung, itu yang wajib dibandingkan anak lainnya atau anak asuh, baik-baik. Dalam artian artiri mungkin atau uh, anak didik ya di sekolah atau bimbel atau misalnya atau pesantren maka anak kandung ini lebih wajib dan kita mulai dari perkataan penulis terjemahannya perkara terbesar yang diajarkan kepada anak halaman 124 ya perkara terbesar yang diajarkan kepada anak yaitu perkara tauhid. Karena itu pasti sesuai dengan fitrahnya anak. Bagaimana Nabi SAW sendiri sangat bersungguh-sungguh memberi perhatian terkait pengajaran tauhid. Tentu ya simpel dulu ya. Hal yang simpel yang sesuai dengan fitrahnya. Diriwayatkan bahwa suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar para budak wanita yang menaruh, menabuh rebana dan salah seorang dari mereka berkata, "Di antara kami ada seorang nabi yang mampu meramal masa depan." di sini, uh, 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 maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera melarang hal tersebut, ucapan tersebut. Assalamualaikum, antum faham gak asar ini atau hadis ini? Ikhwan? Hah? Bahwa suatu saat Nabi SAW mendengar para budak wanita menabuh rebana dan salah seorang dari mereka berkat ini terjemahannya khotob." Ya, karena di sini jariah atau jawari itu diterjemahkan ya bisa budak perempuan, tapi maksudnya di sini adalah anak-anak perempuan, ya. Jadi bukan budak wanita. Ya nggak cocok dong Kita kan sedang ngomongin mengajarkan kepada anak berkata wahid Anak kecil maksudnya Kemudian kok budak wanita kan berarti kan udah dewasa gitu loh Jadi bukan budak wanita ini terjemahannya Jariah dalam bahasa syariat, bahasa fikihnya Itu ada dua macam Jariah bermakna Yaitu sabiyah, yaitu putri, ya, anak kecil perempuan atau yang makna kedua yaitu jariah di sini makna amah yaitu budak perempuan. Dan dalam hadis ini bukan amah, bukan budak perempuan. ya Kalau bahasa Sunda ialah budak perempuan ya, baru dak. Ya. Tapi bukan itu maksudnya. Bocil sini, bocil. Tapi perempuan. Istilah perempuan dengan wanita itu, walaupun sama-sama mu'anat, tetapi kan indikasinya wanita itu dewasa. Maka terjemahan ini tidak tepat Misleading jadinya ya Malah nggak sesuai dengan konteksnya Malah nggak nyambung gitu loh Kita sedang membicarakan tentang Tarbiyatul Aulad Terus syahid dari hadisnya Malah ke nisa Dewasa Ya nggak nyambung lah Tapi hadisnya gimana tadi Nabi SAW mendengar para jariah Jariah di sini maknanya bukan hamba sahaya perempuan bukan tapi maknanya adalah sobaya ya, ya. sobaya itu girls artinya girls anak-anak kecil yang perempuan anak perempuan kecil jariah dalam hadis Nabi saw dalam masalah taharah dan menghilangkan baul air kencing anak kecil ya maka kata Nabi SAW Yurashul gulam Yurashul baulul gulam Aukam Nabi SAW Yaitu Yuntoh Yaitu di Percikan Kalau Baul anak air kencingnya gulam Gulam ini lawan dari jariah Maka Nabi berkata kepada Ibnu Abbas Ya gulam Ya Gulam itu adalah uh, Anak kecil yang belum sampai 10 tahun Itu gulam Taib kalau jariah juga begitu lawannya gulam jariah. Ya gulam lawannya jariah yaitu anak perempuan yang belum sampai usia 10 tahun. Ya. Nah dalam hadis tersebut yaitu yuk uh, kalau misalnya baul al jariah yusal kalau bekas kencing bayi perempuan maka dibasuh bukan dipercikan. Maka jariah. Oke. Okay hadis ini beda konteksnya dengan hadis di manakah Allah ketika ada seorang sahabat pengen membebaskan seorang jariah maka Rasulullah bertanya dulu ngetes dia "Aina Allah di manakah Allah maka jariah itu berkata Allahu fis sama Allah di atas langit ni jariah jariah di konteks ini artinya apa coba budak perempuan bukan anak kecil perempuan Oke okay, kita katakan tadi dalam bahasa fiqih jariah itu ada macam imma dia gadis anak kecil ya anak kecil perempuan imma dia budak pra, hamba perempuan hamba saya perempuan oke okay? nah salah seorang dari putri itu anak-anak yang main rebana itu berkata di antara kami ada seorang nabi yang mampu meramal masa depan istilah meramal masa depan ini ada indikasi kehanah. Karena itu, perdukunan maka Rasulullah SAW segera melarang, "Jangan mengucapkan hal tersebut karena Rasulullah bukan kahin. Anak-anak uh, kecil perempuan ini gak bermaksud menjelekkan Nabi SAW. Enggak. anak-anak kecil ini mempunyai akhlak terhadap Nabi SAW, tapi bahasa yang digunakan anak-anak ini apa? Bahasa yang tidak relevan, tidak pantas gitu loh. Masa Rasulullah dikatakan meramal masa depan ya maka akhirnya dilarang Rasulullah ini menunjukkan Rasulullah SAW membenahi dan meralat ucapan anak-anak kecil dan itu bukan anaknya Rasulullah SAW ini juga menunjukkan bahwasanya termasuk sunnah kita memberikan arahan pada anak orang walaupun kita bukan orang tuanya begitu dan ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jangan jangan kayak prinsip sebagian orang. <laughs> dia anak orang udah urusan dia. Urusan dia ketika di rumahnya. kayak nah, urusan 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 orang tuanya ketika apa? Di rumahnya. Kelas itu urusan teritori mereka. Tapi ketika bertemu di jalanan atau di kajian atau di public place. Maka ini urusan kaum muslimin gitu loh. Ya. Contohnya ini Rasulullah SAW melarat, meralat, membenahi kalimat yang sebenarnya salah. Ya. Kalau sekarang anak-anak kecil bahkan SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan udah kerja ngomong jorok biasa di Jawa Kita hanya bisa apa coba? Apakah kita merasa, ah ini jariah anak orang. Ah, nggak diralat, nggak Seandainya seandainya kita dalam konteks keimanan tinggi dan dengan mazhar yang sempurna mazhar itu penampilan yang sempurna, insya Allah kita akan mudah untuk amar maaf ne Kalau antum dalam keadaan pakai baju campang camping baju biasa, mau amar -ma munkar itu nggak mendukung karena orang akan ngiat. Ente siapa? Pakai kaos oblong, celana setengah pendek, ngelarang larang kita ngomong gitu ente ustad, tapi kalau misal kita punya jenggot pakai jubah syekhul Islam Abu ya. nah, pakai peci, ya masya Allah, wassalamualaikum, ada orang ngomong jorok takillah orang bakal nganggap gak? nganggap maka kata Syekhul Islam Ibnu dalam As-Sirat Al-Mustaqim yang maknanya seseorang ketika bertasyabbuh dari segi pakaian terhadap pihak lain yang dia kagumi, dia akan bersikap seperti yang dia kagumi dari orang yang berpakaian seperti itu. Kata Syekhul Islam juga, ketika seseorang ber, berpakaian askari, askari itu pakaian tentara seperti celana loreng, kan biasa pangsi, tapi loreng kan ada tuh. Anak dulu suka pakai itu. Sekarang anak nggak mau lagi. Iya, <tuh> karena udah menjauh dari mabes TNI rumahnya ya. <tuh> nah, ketika kita memakai pakaian yang tasabuh dengan pihak yang kita kagumi, kita akan bukan hanya pakaian yang serupa, bahkan secara natural gaya bicara gesture tubuh, body language itu akan mengikut dengan apa yang kita serupakan. Itu mesti begitu. Kalau antum kagum akan seseorang, misalnya atau seorang ustaz, ya. Antum akan mengikutinya baik mazharnya ataupun sikapnya. Itu begitu. Nah, ketika kita di tengah masyarakat Pakaian kita pakaian orang Muslim yang orang tahu ini pakaian usang, Bahkan terkesan Ustad. Itu antum akan 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 bersikap seperti selayaknya seorang Ustad. Minimal untuk orang-orang awam. Walaupun pas ketemu Ustad beneran antum ngelipir -ng 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 gitu. Tapi minimal untuk orang awam antum diustadkan. Iya. Oh, yeah. Ada orang mau muncul dikit. <tuk> ya, di masjid ada yang main lato-lato. <tuk> Berani antum? Coba kalau antum pakai kaos oblong, ada tulisan daya, terus belakangnya moncong putih, partai, Hush, bertakulah kepada Allah lah. Orang lihat siapa deh, ya kan? Itulah ketika kita itu punya pakaian yang menunjukkan kita toleh boleh ilm, itu sebenarnya orang akan melihat, oh pantas dia melarang kita. Iya, Eh uh, apa uh, bagi bagaimana uh, misal misal kemarin ada pertanyaan di daurah entah ke Syekh Abdul Malik atau saya Ibrahim lupa Al-Muhim Al, -Muhim, Al -Muhim intinya fatwa lah gitu dari dasar dari beliau hafizahumullah bagi apa apa tinjauan syar'i atau apa menurut beliau pertanyaan dari tidak gitu. kalau misalnya masjid supaya menarik orang-orang oh ini Syekh Abdul Marik yang menjawab ketika ada masjid supaya menarik orang-orang supaya de dekat masjid dan uh, salat di masjid maka dibuatlah seperti lapangan di teras masjid paham nggak maksudnya ngerti nggak coba ada lapangan apa futsal mungkin atau atau badminton gitu di depan masjid dekat masjid samping masjid ngerti nggak jadi supaya orang-orang nanti kalau main di situ nanti sering ke masjid gitu Paham? Itu pertanyaan. Maka apa kata beliau? Alladhi yusalli fil masjid uh, Yang salat di masjid itu bukanlah para pemain, melainkan orang-orang yang rajin salat. Dan hal seperti ini bukan termasuk kebaikan, bukan mas-mas wasilah dakwah yang baik. Bukan termasuk wasilah dakwah yang baik. Melainkan kesadaran itulah yang lebih ditekankan bukan nyawa orang malah lebih fokus ke apa mainnya nanti gitu loh bukan ke masjidnya memang mungkin bagi logika sebagian kita provide dah tempat ini supaya mereka nanti kita bisa giring ke masjid itu mungkin piring gitu tapi kenyataannya nggak bisa kayak gitu ya kon seseorang tidak akan akan meninggalkan hobinya. Tapi juga juga sekitar dua tahun 2000 Januari atau mungkin 2000 eh dua 2000, 2000 sih 2020 Januari atau 2019 Januari ketika itu anak hadir di oh, 2000 tahun 2020 Januari saya Ibrahim Rahayli ditanya tentang dakwah dengan membentuk tajam muad atau perkumpulan yang sehobi dan kemudian di situ kita mulai dakwah sama member. Faham gak maksudnya? Nah itu happening gak sekarang? Ditanyakan ke beliau. Maka kata beliau, ini bagiku termasuk salah satu kebid'ahan. Cara yang bid'ah untuk dakwah. Yaitu kumpulkan orang-orang sehobi. Dan kemudian kita kenalkan sehobi, orang sehobi ini dengan dakwah ini ini tidak ada contohnya dari rasulullah para sahabat tapi tapi nggak ada contoh dari Rasulullah nggak ada memang nggak ada bener nggak ada baru ada di zaman zaman ketika sudah ada whatsapp ini atau sudah ada 4g sebelum ada 4g kayaknya nggak ada seperti itu atau jarang maka wasilah seperti ini tidak benar tahid berkaitan dengan fatwa-fatwa tadi dan ana sebelum fatwa ini ana dengar dari syekh abdul Malik Ramdhani sebelumnya beberapa waktu lalu di perumahan Wahana misalnya. Yang itu ada masjid yang biasa nasol di sana dan anak tidak tidak bermaksud menyalahkan siapapun di sini. Al-Muhim kenyataannya adalah anak salat asar. Ya. Dan anak datang setelah azan, ya anak datang dan anda dapatkan anak-anak kampung masih main bola. Dan itu lapangannya Iya, iya di teras apa? Masjid. Mungkin antum ya nanti mungkin pas komat mereka masuk ke Misalnya antum bilang gitu kan? Husnuzonnya. Ini husnuzon karena nggak ngerti. Mereka masih pakai celana pendek. Udah kayak anak kampung main bola. Nggak ada resepnya dengan azan. Nggak ada keinginan untuk masuk ke sholat. Maka kemudian analah yang menegur. Karena anak penampilannya ketika itu penampilan ustaz Ya. Makan pada sholat enggak? Pada muslim bukan kata anak, Muslim, Pak gitu. Ayo sholat. Ya. Anak gitu anak-anak itu. Sejumlah mungkin 10 orang atau berapa orang. Mereka main main serius Ikhwan. Maksudnya versus versus gitu. Tim dengan tim. Sebubar bubar sholat. Mentelai komat kata anak. Wudhu di situ. Oh Pak, ini saya pakai celana pendek. Di dalam ada sarung karena ada box isinya katanya sarung gitu. Di dalam ada sarung. Ayo, ditegasin gitu ikon. Ya nggak bisa nongol. Ayo anak-anak sholat ya. Kak Seto itu, itu susah. Kalau pagi kayak Kak zaman sekarang susah. Anak sekarang soalnya ini udah banyak jadi susah. Akhirnya mereka masuk Aneh yang bertanggung jawab kemudian mencarikan sarung. Gak ada sarung di masjid. Kesel lah nah jadinya ini gimana? Gak memprovide sarung. Masa harus ngambil di jati murni gitu? Mana jauh lagi gitu kan? Ya udahlah. Udah udah, udah gak apa-apa pakai celana pendek sholat aja. Mending sholat. ayo sholat asar. Iya masuk sholat asar. Mereka sholat asar. Apa yang mereka setelah sholat asar mereka lakukan? Mereka salamin, salamakna. Siapa yang mencium tangan? Anak atau mereka? Ya, mereka lah, masa anaknya cium tangan mereka. Mereka cium tangan, berterima kasih, terima kasih, Pak, udah ngingetin, itu anak kecil loh. Lebih kecil dari Khalid. Kalau Khalid masih punya akal, itu anak-anak, akalnya -anak, akal setengah itu, tapi seperti itu, bisa terjadi, bisa terjadi. Kalau kita ingetin gitu loh, sebagaimana Rasulullah SAW mengingetin gitu. Masalah anak-anak kecil sekarang banyak yang nggak diingetin, kenapa? Alasannya itu bukan anak gue itu anak dia anak siapa anak tetangga itu babi gue tahu tuh udah biar aja urusan dia mau babinya tapi ketika itu udah di public place ini amanat buat kaum muslimin untuk mengingatkannya terus sekarang lato lato kan banyak main di di masjid pun masih main orang udah koma ya maka perlu ada yang ingetin deh masukin dah sholat tapi tegas tegas cuman jangan Uku ampar lo, nah ini baru, ini biasanya orang kampung kayak gitu, Bapak-bapak itu, kepret lo, lihat kayak gitu nggak bener juga, jangan langsung dengan ancaman, masuk, buat otaknya berputar juga, kamu kan muslim, bapak kamu muslim, masuk, dan berikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dia akan ingat sampai tua, walaupun ini bukan anak kita ya, kalau anak kita insya Allah masing-masing kita bisa insya Allah, tapi ini anak orang misalnya, kita. sebagaimana di konteks hadis ini. Iya. Ya. Kalau bisa antum kasih hadiah. Ya. Ada suatu ketika lagi salat, di sholat, sholat berjamaah Aisyah. ya. Atau maghrib yang lupa. Al-muhim salat jahriyah. Ya. Salat. Samping ana ini, ini anak badan besar, maksudnya anak kecil badannya besar, enggak bisa diam, bercanda, anak teken terus gitu kan. Bercanda. Ya. Tapi dia tutup bercanda sama suaminya. Biasalah anak-anak kayak gitu kan. Kadang nginjek kaki temennya gitu kan percana geser-geser gini anak kan kesel juga di bawahnya pengen khusyuk gak bisa ini kan anak termasuk orang yang harus apa ya nggak ada suara lebih dan gak ada ini nggak bisa uh ma iuh, kesel banget kan, duh ya Allah sabar terlihat abis tasawuf akhir abis salam awas loh kita dalam hati, ya. anak udah hafal anak anak ini biasa kok setelah setelah salam ngibrit langsung tapi anak udah 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 antisipasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak pegang langsung tangannya gede itu. Dah. Bingung dia di klagpan gitu kan. Bapak kamu mana? Bapak saya di rumah saat ini dia masalahnya. Bapaknya salat di rumah, anaknya disuruh salat di masjid. Kabur maktan yang takur ma tafalun. Sungguh besar kemurkaan Allah engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan ya tuh bapak nggak diawasin sama bapak akhirnya kayak gitu dia sama teman-temannya lain juga kayak gitu nasi bapaknya di rumah lah kerja lah ngapain lah mancing lah dan seterusnya anak-anak nih suruh ke masjid biar jadi saleh bapaknya kayak gitu ya bapak kau mana ulang sholatnya itu anak dengan dengan muka yang tegas gitu ya nggak tahu tegas sana serem mungkin bagi dia ulang diri malik sholat nggak berani untuk kabur sholat tiga rokat kalau setelah maghrib sepertinya karena masih banyak anak-anak selesai sholat gitu anak kasih fulus antum nggak tahu nggak perlu tahu berapa nominal nanti antum pengen lagi ya <tuh -tuh. kasih fulus nggak ini anak cerita ini bukan pengen apa apa contoh aja gitu mungkin bisa antum lakukan juga di uh, daerah antum di tempat antum terus dia salaman terus ada yang mencium siapa yang mencium tangan anak cium tangan dia atau dia cium tangan anak ya dialah cumtangan anak masanya tangan dia udah kelas damai habis itu dan mungkin pertanyaan di mana bapakmu itu akan berbekas buat dia suatu saat dia akan berpikir kenapa bapak asing ini anak nggak tahu bapak ini siapa dan dia nggak tahu anak juga karena anak sholat kan jarang-jarang -jaran di situ kenapa bapak ini kok dulu nanyain di mana bapak saya suatu saat dia akan menemukan jawaban dari pertanyaan itu kenapa Oh syaratnya siapa tahu nanti ketika si anak ini udah jadi besar udah jadi bapak-bapak dia ingat pertanyaan ini sehingga dia akan menguasai anak-anaknya. Bisa kan? Bisa insya Allah. Kemudian masalah fulus, untuk ngasih fulus ke anak-anak itu berbekas di hati mereka. Bapak ini ternyata baik walaupun serem. Nanti insya Allah dia juga baik walaupun serem juga kayaknya. Begitu ya kawan. Berbekas insya Allah. Pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu berbekas. Iya. iya. Walaupun kadang kita waktu remaja terutama kita kadang murka sama orang yang bertanya dengan pertanyaan yang bikin kita tersudut. Tapi ketika makin dewasa kita akhirnya berpikir, oh ya juga. Ada salah satu ustadz yang dulu, kayaknya dia sama ana tuh, ana juga sama dia juga, sama beliau juga kesel juga. Jadi uh, mutakasilan, saling kesel satu sama lain. <laughs> Itu bahasa istilah bukan arab, bahasa arab ya, saling kesel sama satu sama lain ya. Bahkan di pelajaran sarap beliau anak ngantuk loh, ngantuk atau mungkin tidur mungkin ya. Tidur di depan lagi aja dihantam mana sama buku kayak gini ini kan agak hardcover ini, ini agak semi hardcover ya. Hmm, tapi gedean lagi. Pala sebelah sini loh. Bahaya sebenarnya. Peletak itu suaranya bener peletak gitu peletak gitu uh keras itu kata kata teman-teman nah, udah di, dikena ini namanya ba, tidur tiba-tiba peletak kayak gitu kan kaget dan bingung nggak apa aku sakit ini ya aduh gitu kan pakai buku sorof gitu udah gitu oh dikeluarin nah. akhirnya anak, anak ke masjid ngapain ke masjid curhat sama Allah bukan tidur nerusin ketiga itu peletak gitu kan itu kelas langsung diam tuh anak keluarin masjid Padahal cuma gara-gara tidur. Ya. Oke, kadang ngelihat orang tidur di majelis tuh keinget juga kadang-kadang pengen peletakin dia juga tapi nggak ada nggak bisa ya. Audiensnya beda soalnya. Nah, katanya itu sampai buku sorof tersebut itu ancur hardcovernya. So, lihat, itu mati hati anak kepala anak biar Ya. Nah, terus suatu ketika di dekat kantor beliau bilang ke anak, ente, kenapa sih ente? ngomong nanti eh, beliau bicara malah ente, kenapa malas-malasan pelajaran katanya? ya saat saat suatu ketika bertemu kan Satu ketika bertemu gitu ente anak kedai kan? gitu anaknya bapak anak ustad ente anak iya kan? saat kok ente kayak gini itu tuh pertanyaan sampai sekarang keinget itu itu tahun 2002 tuh keinget tuh berapa tahun kira-kira 20 tahun 20 20 tahun iya Ya ingat sampai sekarang. Dan anak nggak dendam sama beliau, walaupun ketika itu tuh antara anak dan beliau ya sebenarnya saling mencintai dengan cara yang berbeda, ya. Ya, masya Allah. Nanti kan anak kedua, kau ente kayak gini sekarang. Itu simple sebenarnya, tapi itu masuk ke hati gitu. Dulu ketika itu emang gondok, Yusda, ya, tuh hati, ngapa nanya kayak gitu? Emang apa urusan antum gitu dulu. Tapi ketika berpikir, astagfirullah, ya juga ya, malu lah harus gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu ya baik anak sendiri atau mungkin lebih anak orang lain yang asing gitu kan. Kita celetukin satu pertanyaan yang membuatnya dia akan keinget nanti ketika dewasa dia akan menemukan jawabannya. Dan mungkin akan mengubah hidupnya gitu loh. Ini Rasulullah SAW aja gak sih tahu Anak-anak ini, anak perempuan yang main rebana ini gila. Di antara kita ada seorang nabi yang bisa meramal masa depan. Kan anak-anak ini kan polos. Gak ngerti kalau kalimat itu salah. Tapi Nabi katakan, jangan begitu ngomongnya. Ditegur oleh Nabi SAW. Seandainya tidak ditegur oleh Nabi, mereka gak bakal ngerti, gak bakal berpikir. Anak-anak pun begitu. Semua anak-anak berawal dari tidak mengerti. Ketika tidak mengerti dan mereka melakukan hal yang tidak mereka mengerti, tidak ada yang mengubahnya, maka akan terus begitu sampai seterusnya. Terus begitu sampai harus dikasih tahu. Nah sekarang tinggal kita tiba, bravery tuh bravery-nya tuh ada nggak buat anak-anak ini? Kadang-kadang buat anak-anak malah nggak ya nggak malah kita takut ingetin dengan alasan-alasan yang tadi kita sebutkan. Begitu ikhwan. Diriwayatkan pula dari Malik bin al huairith radhiyallahu anhu ya berkata, aku mendatangi Nabi saw dalam rombongan kaumku. Kami lalu tinggal di sisi beliau selama 20 hari. Ya, yaitu ya nginep di mungkin entah di rumah beliau atau di salah satu rumah yang lainnya selama 20 hari. <tuh> beliau adalah seorang yang sangat penuh kasih sayang, kasih dan sayang. Ketika beliau melihat ada kerinduan kami kepada keluarga kami, maka beliau bersabda, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Tinggallah bersama mereka, ajari mereka, dan salatlah bersama mereka boleh itu nasihatnya simpel tapi sebenarnya dalam banget loh itu maksudnya sholatlah bersama mereka bukan sholat fardu ya itu sholat apa sholat tahajud atau sunnah dan misalnya boleh tapi tidak tidak rutin kalaupun sholat fardu itu boleh ketika apa ketika si suami mendapati anak dan istrinya belum sholat atau mau sholat ayo bareng-bareng dua kali suaminya soal fardu boleh yang kedua terhitung sunnah ya jika waktu sholat telah tiba maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan hendaklah yang mengimami <tuh> sholat kalian adalah yang paling tua di antara kalian ini ketika memang kumpulan jemaah antar keluarga jadi musol atau masjid ya begitu jadi bukan per individu rumah ya yang menjadi perhatian kita pada hadis tersebut yaitu sabda beliau tinggallah bersama mereka ajari mereka. Di sini ada anjuran untuk mengajari keluarga. Makanya yang afdol kalau punya keluarga di sini ada pengecualian untuk apa? Satu yang memang hajat pekerjaan. Atau kedua dalam rangka talabul ilmi. Maka itu dikecualikan. Maksudnya dia bisa mungkin stay di tempat dinas atau di tempat nuntut ilmu berbulan-bulan tafadhol semampunya cuman Umar bin Khattab uh, istihad beliau setelah bertanya kepada sahabat lainnya sahabat perempuan ya berapa lama perempuan itu betah bisa masih bisa tahan ditinggal suaminya sebulan masih mungkin bisa ditinggal suaminya tapi kalau udah empat bulan dan statusnya masih bersuami itu betul-betul hati itu sangat uh, gelisah perempuan itu. Maka di situ Umar bin Khattab mengatakan kepada laskarnya, pasukannya bahwasanya tidak ada yang boleh didinaskan melebihi empat bulan. Empat bulan maka harus balik ke kampung, balik ke rumah, lakukan muasyarah terhadap istri dan juga ajari anak-anak. <tuh> Begitu <Ikhwan>. ya, Ya. <tuh> tinggallah bersama mereka ajari mereka di sini ada anjuran untuk mengajari keluarga berarti stay dengan anak istri itu ibadah dekat dengan anak istri itu ibadah kata Allah subhanahu wa taala wa bil ma'ruf dan pergaulilah para istri dengan hal yang dengan cara yang ma'ruf dan cara yang baik itu ibadah dan kemudian kata Nabi saw hatta luqmata uh, sampai luqmah luqmah itu apa suapan yang fi fimratik suapan yang engkau taruh di mulut istrimu artinya entah imma imma maknanya di sini ada dua makna imma maknanya engkau nafkahi dia dan itu berpahala imma maknanya kau suapin dia dan itu berpahala juga nyopin istri berpahala nggak ya kon Wah, aku nggak pernah nyuapin istri, pengen disu, disuapin terus ya. Nyuapin istri berpahala, berpahala di, di penyuapan atau di sisi lain, di sisi lain, yaitu apa? Mudah abah bermanja-manjaan dengan istri, maka itu berpahala, maka dekat dengan istri dan anak juga itu berpahala. Walaupun cuman sasarian. Dan ngomong gak jelas. Eh tahu gak Tadi ada laba laba lewat loh. Terus kakinya empat. Oh iya, tadi juga ada jangkrik. Tapi aku kira kecewa. Eh ternyata jangkrik. Hahaha. Gak jelas kan? Berpahala. Iya. Bukan kayak gitu. Syekhul Islam Ibnu Abi. Iya. Jadi ada amalan yang orang yang gak jelas pun dapat pahalanya gitu loh. Ada orang kalau ngomong kan gak nyambung, tapi kalau dia ngomong dengan istrinya itu, walaupun gak nyambung, istri seneng gitu. Loh. Gak apa-apa lah sayang, walaupun aku punya suami agak error sedikit, tapi gak apa-apa lah. Itu berpahala loh, gitu loh. Dan anak-anak juga senang dengan kehadiran antum di rumah kan ya. Coba ada gak diantar antum yang punya anak, antum datang, anak-anak langsung kabur kemudian, takut langsung ke kamar, ya. Yeah. InsyaAllah Allah nggak ada. Antum lembut semua, masya Allah. Iya, ketika lembut, antum lembut. Ya, iya, iya. Jadi itu merupakan perintah Rasulullah SAW dan ajari mereka alimuhum. Ya, itu ajari mereka dan salatlah bersama mereka. Berarti ini didiklah mereka dan didiklah untuk salat mereka itu. Tuh. Al Imam Al Bayhaqi rahimahullah berkata, Bab apa saja hal yang wajib bagi orang tua terkait pengajaran anak-anaknya seputar masa bersuci dan salat. Kemudian beliau al baihaqi rahimahullah membawakan sabda Nabi SAW Ajarkanlah anak kecil salat saat ia berumur tujuh tahun. Dalam hadith al-limu dalam hadith juga ada muru awladakum. Imam mengajarkan, imam merintahkan. Dan pukullah ia karena meninggalkannya saat ia berumur sepuluh tahun. Yang dimaksud salat fardu. Yang dimaksud adalah sholat fardu. <coughs> ini Rasulullah SAW memberikan batasan anak itu kalau sudah tujuh tahun maka dia harus wajib bagi kita untuk memerintahkannya sholat walaupun dia belum wajib sholat. Tujuh tahun ini, tujuh tahun ini baik belum mumayiz atau sudah mumayiz. Apa itu mumayiz? Ada istilah namanya sin nutamiz Sin itu usia, tamiz itu arti bahasa bahasa membedakan yang baik dan buruk, membedakan antara perintah larangan, membedakan antara kabar dan perintah itu bisa ngerti itu itu mumayiz. Dan sebenarnya anak-anak itu kualitas tamiznya dia mereka anak-anak beda satu sama lain. Ada anak usia 9 tahun pelangak Oh Iya, eh, nak sini, ah, sini, ah, Kayak sebagian dari antum. Antum, antum, antum. Antum, antum baju putih. Nah. Tuh, ini belum membayar sini. Masih bocil kayaknya. Kayak gitu, Nggak ngerti. Nah, beli minyak tanah. Gak, ada. Sekarang beli apa sekarang? Beli minyak tanah. Nggak, gas anak kecil disuruh beli gas, Masya Allah. Minyak goreng. Nah, beli minyak goreng, nah. Uh, iya, iya, iya. Beli dah, pergi minyak goreng. Pulang bawa bakwan, tempe goreng. Minyak goreng. Pastor, minyak goreng. Ini orang gak ngerti nih anak nih. Padahal usia 9 tahun. Mungkin gak tahu karena asupan gizinya kurang atau kebanyakan makan undur-undur atau gimana gak tahu dah. Tapi ada anak usia 5 tahun nih. Masya Allah. Faham. Ngerti ini itu. Dan ngomong kayak orang gede gitu. Ada. Ada. Maka yang lebih sahih adalah usia tamiz itu nisbi, relatif antar anak. Ya. Ada yang usia tamiz 5 tahun udah ngerti. Maka yang 5 tahun seperti ini, hukum-hukum fikih itu ada beberapa hal yang berlaku padanya. Tetapi untuk memerintahkan sholat, yang wajib bagi kita untuk memerintahkan sholat adalah barometernya 7 tahun. Bukan di tamiz atau belum. Pokoknya 7 tahun. Itu bedakan ya Walaupun anak ini masih pelanggak pelongo, tapi tujuh tahun perintahkan sholat. Sholat nak? Sholat apa pak? Sholat maghrib. Eh, uh, maghrib ya. Berapa berapa sholat berapa rakaat pak? Tiga rakaat kan tiap hari kamu udah bapak ajarin. Oh, bacanya apa ya pak ya? Al fatihah surat. Oh gitu. Oh, ya udah, tiba-tiba sholat. Ya atuh wudhu dulu, jewer. Wudhu dulu. Oh iya, wudhu gimana ya pak? Um, wudhu punya anak kayak gini tuh, kayak pengen bilang ke emak -ma, bisa dibalikin nggak gitu? Ada berapa bapak tuh? Udah, bercanda memang. Udah, masukin aja balik ke perut dah gitu. Nanti jadi utun lagi lah gitu. Nah, belum tamyiz belum karena masih kacau dia Gak bisa membedakan ya disuruh beli terasi yang dibawa nasi beneran kan disuruh beli ini salah bawa ini orang ini anak seperti ini tidak jaiz tasarruf yaitu untuk jual beli perwakilan wakalah itu nggak boleh ya, karena dia nggak ngerti tapi kalau udah tujuh tahun walaupun balelo pelangak pelongo tell me error konslet maka tetap wajib orang tua untuk ngingetin salat sajarin salat salat walaupun harus sabar sabar satu rakaat salat aja bisa lima menit karena error dia ya perintahkan wahai bapak wahai ibu gitu ya beda antara masalah tamyiz dengan masalah tujuh tahun sepuluh tahun maka bapak atau ibunya kalau mendapatkan ya. anaknya belum nggak mau sholat pukul dengan pukulan yang mendidik begitu ya iya ya. seperti itu hai para orang tua ada yang anaknya tujuh tahun di sini kan tapi ada anaknya enam tahun nggak di sini kan ah nggak ada antum nggak usah geleng antum antum Mana anak enam tahun juga beda empat tahun antum Gak, ada yang enam ada yang enam tahun nggak di sini anaknya Hah? malah sebagian dari antum udah sepuh ya cucunya enam tahun ya nah enam tahun tapi dia udah ngerti gimana sholat gimana udah ngerti wajib gak atas antum untuk memerintahkannya sholat Gak wajib karena belum sampai tujuh tahun tapi sebuah fadilah bagi antum untuk untuk lebih mendahului gitu loh supaya tujuh tahun jauh lebih siap jadi tujuh tahun ini kalau anak kecil itu tidak mau sholat antum nggak harus mukul dia Nah lebih bagus lagi dari enam tahun dididik tujuh tahun dia udah salat sendiri enak semua sendiri jalan sendiri ke musallah atau masjid masya Allah ya mudah-mudahan anak-anak kita semua seperti itu insya Allah Amin. al Imam al Khutib al Baghdadi rahimahullah berkata bab tentang pengajaran seorang seseorang kepada anak dan istrinya beserta budaknya Tapi ini budaknya sahih ini kalau ini budak beneran budak hamba saya jadi <coughs> jadi ada rojol kita laki-laki nih ada anak, ada istri dan ada budak. Walaupun sekarang memang belum ada hukum itu karena maaf bukan belum ada, hukumnya ada cuman realitanya belum ada. Ya, sekarang nggak ada perbudakan. Baik, ketika misal kita hidup di zaman adanya perbudakan, kita memiliki budak. Maka budak-budak itu juga tanggung jawab tarbiah siapa? Tarbiah mak maklar emaklar, eh, apa namanya? majikan majikannya mentarbiyah mentakdib mentahdzib ya Taib. lalu al khatib al baghdadi rahimahullah memberikan beberapa riwayat di antaranya bahwa ibnu umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada seseorang ajarilah anakmu alimu auladakum ajarilah anakmu ini berarti salaf kita itu mereka punya ihtimam untuk mengajarkan anak-anak bagian dari agama Allah azza wajalla Terutama salat Karena itu amududdin Yaitu tiang agama Karena engkau bertanggung jawab atas anakmu Terhadap apa yang telah engkau ajarkan padanya Sementara Dia akan bertanggung jawab atasmu Terhadap kebaktian dan ketaatannya kepadamu Maksudnya di sini adalah Antum akan ditanya oleh Allah Ta'ala Kebaikan apa yang telah engkau ajarkan pada anak dan anak suatu saat akan ditanya oleh Allah azza kebaikan-kebaikan dan bakti apa yang telah dia lakukan kepada antum sebagai anak dan antum bapaknya. Ini berarti uh, uh, apa namanya? Baik toddler education, child, child children education, anak-anak, pendidikan anak itu orientasinya berbasis akhirat gitu loh. Ini bukan model Eropa atau Western education. Uh, di barat itu kadang ada sisipan apa namanya mereka sebut apa namanya sex education apa, apa, namanya pendidikan seksual ya di pendidikan seksual waktu SMP antum pernah nggak lihat buku biologi kon ha? Bu, buku biologi SMP antum sekolah nggak anak-anak sekolah anak? ada kan nggak antum kayak ragu-ragu gitu ingetin apa ya gitu di SMP kan atau SMA kan ada buku biologi kayak anak, kayaknya anak STEM semua nih kayaknya buku biologi ya itu kan ada organ reproduksi perempuan dan seterusnya itu type ya apakah itu termasuk sex education itu hanya pengetahuan umum tapi ketika remaja-remaja ini kan orientasi kan tahu dia kelawan jenis maka pasti ini berkaitan dengan seksual gitu kan type diarahkan nggak sama guru kemudian nah, dan lihat bagaimana seks educationnya barat seperti apa. Adakah dalam Islam yang namanya sex education? Enggak ada sebutan sex education. Enggak enggak se apa ya? kasar itu namanya. Memang ada dalam Islam. Makanya ada dalam Islam namanya fikih nikah. Atau ada buku namanya ada zifaf. Atau diterjemahkan jadi apa? Ayo, enggak tahu? Laulal qatibillah nggak apa-apa nggak tahu nggak apa-apa namanya misal sutra ungu dan semisalnya ah itu ilmiah apa itu sex education kalau dari segi istilah walaupun kita nggak pakai istilah itu ya iya tapi semua berdasarkan apa sunnah nabi saw Antum tahu namanya azl atau tidak? Azl. Lah, Allah antum tahu? Azl. Antum tahu? atau mengikuti kajian di mana tahu azal bulukul tapi nggak tahu dari anak kan bukan dari anak kan alhamdulillah ya rob alhamdulillah bukan dari anak tahunya nggak usah diterusin dah intinya azal itu adalah bagian dari pendidikan terbiah nabi sosam tentang hukum dalam cabang masalah seksual betul tidak ini sebagian belum tahu nih azalnya belum tahu ada yang tahu tapi ada yang belum tahu Buktinya ada yang keringat dingin. Apaannya? Azal itu apaannya? Azal itu istilah syar'i yang disebut oleh Nabi SAW. Yang kata Nabi dalam suatu hadis, Al-azlu khafi. Al-wa'dul Azal itu adalah penguburan terhadap anak secara terselubung. Artinya dia, azal itu adalah mengeluarkan sperma di luar dari kemaluan istri. Makanya itu azal namanya. Apakah itu ada hukumnya dalam Islam? Ada hukumnya dalam Islam Dibahas dalam beberapa hadis Nabi SAW Tapi lihat Beda antara sex education versi western Untuk anak-anak Dengan pemahaman fikih Dalam masalah seperti ini Dalam masalah fiqhul usrah Ya Sufqo jam segini udah ini Masya Allah 7.34 Azan jam berapa ikon? Ya, Oh ya kelas kita adan dulu fadl. Setelah itu kita lanjutkan sedikit insya Allah. Tapi ikhwan. Terakhir tadi sampai mana Khan sebelum adan sampai di mana terakhir? Hah? Hah? Kalimat yang anda sampaikan tadi terakhir apa? Anda terputus. alhamdulillah lupa lah. Taib Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Akh Adal Hasan bin Ali radhiyallahu anhu matamratan min tamr as-sadaqah faj'alaha fi fi." Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu suatu saat mengambil sebiji kurma dari kurma zakat. Ini Al Hasan bin Ali masih kecil. Lalu mengambil kurma, ini kurma zakat, ikhwan. Lalu ia memasukkannya ke dalam mulutnya. Faj'ala fi fi masukkan ke dalam mulutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qikh, qikh." gitu loh. Keluarin, keluarin maksudnya. Keluarin, keluarin. Lihat roha supaya keluar gitu. Maksudnya agar Al-Hasan bin Al-Hasan bin uh, Ali ini membuang uh, kurma tersebut. Ya, maksudnya uh, jangan dimakan. Setelah itu beliau bersabda, "Ama alimta anna la na'kulu shadaqah?" Tidakkah engkau tahu bahwa kita Ahlul Bait tidak boleh memakan barang sedekah? Ya, fahami sih maknanya as ya, Itu dalam bahasa fiqih Itu ada beberapa arti ya Minimal ada dua lah Sadaqah yang pertama Sadaqah wajibah Dan sadaqah kedua Apapun itu yang sunnah dari pemberian Mustahabah Ya Dalam beberapa ayat atau hadis, sedekah itu dimutlakan untuk sedekah sunnah memang. Tapi juga dalam beberapa hadis sedekah itu yang dimaksud adalah zakat, yaitu sedekah wajibah, zakat. Oke. Okay. Nah kata beliau, inna ma'ashar al-bait, la na'kulu sedekah. Kami al-bait tidak memakan sedekah. Jangan difahami bahwasanya artinya. Oh berarti Rasulullah SAW tidak boleh dikasih apapun oleh sahabat salah. Bukan itu makna sedekah ini maknanya bukan sedekah sunnah, tapi sedekah yang dimaknai di sini adalah zakat. Kenapa? Karena zakat itu ausah almal, yaitu kotoran hartanya orang gitu loh. Yang berhak adalah mustahiknya. Semiskin miskinnya ahlul bait tetap tidak boleh mendapatkan sedekah zakat. Gitu ya. Enggak boleh ya saking menjaganya al bait dari kotoran harta manusia begitu. begitu namun bukan berarti orang yang diberi zakat berarti dia hina bukan bukan begitu bukan tapi dia adalah orang mustahik ya orang mustahik yang berhak mendapatkannya itu faedah pertama faedah kedua ini cucunya Rasulullah SAW dan beliau ketika melihat itu cucu mau makan kurma langsung segera dilarang oleh Rasulullah wasallam. Langsung. Karena karena memang ada larangan dari Allah Azza untuk masalah alul bait ini nggak boleh Lah taib kalau kurma sebiji aja kan itu ringan gitu loh. Tapi ini kurma zakat. Ya, yang merupakan makanan pokok. Taib uh, satu doang, hatta satu doang. Ketika itu haram nggak boleh. Syuf, lihat Bagaimana dengan anak-anak kita? Ada anak-anak kaum muslimin di sekitar kita? Hah? Kalau memang itu harta itu haram, buatnya walaupun sedikit ketika hukumnya haram maka nggak boleh. Ajarkan itu. Bahkan kadang-kadang yang mubah pun kalau bisa jangan membiasakan, misal. Ada tukang tomat bawa uh, tomat banyak gitu kan? di karung atau apa gitu jalan naik motor misal kita sama anak lagi jalan juga di jalanan ada jatuh satu dong, dong, dua gitu dan itu cepat larinya apa motornya itu cepat ini namanya lukotah harta apa 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 lukotah Indonesia apa pungutan apa mau di jalan lukotah kalau misalnya benda atau harta tersebut tidak diperbutkan orang, bukan sesuatu yang memiliki khimah yang besar seperti tomat doang dua biji, itu pun udah ada di jalanan gitu. Itu kalau kita i iklankan ini punya siapa ya? Ya punya yang tadi yang udah lewat. Ya. Apa hukumnya? Ada ada dua hukum, ada dua kemungkinan sih, ikhwan. Kalau ya, kalau Tomat tersebut, kita tahu pemiliknya dan masih ada kemungkinan balik, maka tidak boleh. Walaupun tomat, apalagi kalau saus tomat, ya. Konteks tadi, kita tahu nggak, pemiliknya siapa? Tahu, ya, itu tadi tukang tomat yang lewat tadi pakai motor. Ada nggak kemungkinan balik? Mungkin aja, ya, nggak. Oke, okay, itu yang pertama. Atau yang kedua, konteks kedua, kalau tidak diketahui pemiliknya dan barangnya remeh gitu, ambil nggak apa-apa. Iya. Dan di tempat yang memang itu tempat yang tidak bukan tempatnya tomat gitu loh, trotoar kan bukan tempat tomat. Kalau menemukan tomat di etalase bubuahan, itu nyolong namanya, ya. Tapi ini di di di, dia, dia, dia trotoar ada satu. Wah, ini jatuh nih kayaknya. Nah, gitu. Nah, kalau dalam konteks tadi misalnya sama mana kita, apa yang harus kita didik? Pada anak kita, kalau ada barang jatuh punya orang. Ya, truk jatuh. Pak, 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 barangnya jatuh, Pak. Biarin nunggu orangnya pergi, gitu. Enggak boleh, kan? Enggak. gitu, Pak, Pak, pa, maaf, Pak. Barangnya jatuh, Pak. Pak. Ya. Oh iya makasih pak. Ya, ya kasih. Ah dompet jatuh, uang jatuh. Contohin ke anak-anak kita supaya yeah. jangan jangan, jangan ja, kita harus tanggung jawab. Kita kasih tahu orangnya gitu loh. Seperti itu. Ya yeah. valid. Yeah. Yeah. Begitu kan? Ayo yeah. nah, ya, begitu sahih. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Lihat Rasulullah SAW mengajarkan cucunya seperti itu. Yeah. Jangan ambil sesuatu yang bukan hak kita. Kecuali tadi lu kota. What? Kalau sesuatu itu secara uruf atau logika kita memang terbuang atau tercecer dan tidak akan balik, tidak akan ada yang mengakuinya, mau foto antum ambil. Misal menemukan uang 2000 di trotoar. Taib. Boleh nggak kita ambil? Orang berseliver lalu lalu nggak tahu siapa ini. orang ambil kalau sambil. Entah antum mau masukin ke kotak sedekah atau antum mau beli air itu boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau menemukan uang 2000 di kot di mejanya Ustadz misalnya dan Ustadznya ada di depan di meja itu antum ambil nah itu masya Allah antum nah itu bukan lukotah namanya karena apa ada posibilitas diketahui siapa pemiliknya dan akan diambil pemiliknya begitu itu bedanya karena ini diajar tentang fikih lukotah ini oleh Ustadz Nizar tahun 2005 atau 2004 masih ingat anak datang fikih luqatah. Beliau mengajar kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Sama sih ini keinget anak beliau, ngajarnya beliau pakai semacam pertanyaan-pertanyaan dan -pertanyaan, kuis-kuis gitu ketika itu dulu ya. Anda nggak tahu sekarang beliau ngajarnya modelnya kayak gimana. Taib. Jadi seperti itu ikhwan, anak-anak kita itu didik supaya tidak memakan Hak orang lain atau yang haram atas kita, atasnya juga. Ada di CCTV, seorang ibu-ibu dari minimarket ini kan parkiran gitu kan ibu-ibu ini ke parkiran bawa dua anak habis dari minimarket bawa dua anak anaknya masih kecil usia mungkin tujuh tahun enam tahun dan di motor itu cuman ada satu helm buat ibunya aja maka kan di parkiran itu banyak motor ada motor pojok ada yang di pojok motornya ibu itu punya masyarakat, anaknya untuk ke pojok ke motor yang pojok Akhirnya ke motor pojok Disuruh ambil sama ibu itu Helm di motor yang di pojok Disuruh pakai Pakai Anak itu pun pakai helm anak Helm anak-anak gitu Terus dipanggil lagi balik Tanpa rasa bersalah kemudian Anaknya naik motornya ibunya Terus mereka udah pergi gitu Faham gak ceritanya? Saking ajaibnya jadi antum bingung ya Kok ada kayak gitu? Ada kayak gitu di CCTV jadi ibunya mendidik anaknya untuk apa? Menyolong nyuri. na'udzubillah min dzalik la wa wala quwwata illa lihat, Pendidikan banyak orang tua zaman sekarang nyalahin anak-anak dan solusi padahal mereka sendiri banyak yang enggak benar didiknya. Juga ada ibu-ibu kena CCTV juga. Anda bukan berarti mantau CCTV orang, tapi ini memang kelihatan aja di reels Facebook ya. Itu ibu-ibu dia bekerja di suatu dapur restoran gitu. Ya. Yeah. Jadi ngaduk-ngaduk apa, terus ngeracik apa gitu kan. Ada anaknya kecil, usia mungkin 7 tahun, 6 tahun. Atau mungkin balita kayaknya. Minta pipis. Dia pipis bukan di kamar mandi. Dibukain nama ibunya pipis di apa? Di, di lantai, di bawah mungkin itu ada saluran atau apa gitu. Tapi dekat sama kompor-kompor. Alhamdulillah pipis bukan minyak itu, repot kalau minyak itu, nyamber itu. Ya, serrrr gitu. Udah pipis, kelihatan dari CCTV aliran pipisnya streaming VPC kelihatan kelihatan gitu kan lama lagi vpc-nya. nah terus ibu itu kemudian ngambil air cebokin uh, Muzakar. apa uh, mudakar dia laki-laki anaknya dicebokin sama ibunya terus habis itu ngelanjutin ngeracik ini bekas urin loh ini itu apakah konsumennya kesurupan apa enggak enggak tahu dah tuh Buka urin ngeracik lagi bumbu-bumbu dong. Hajib aji, enggak Mungkin itu yang membuat antum kadang-kadang tidur di kajian. Mungkin itu, jangan-jangan ya, salah makan, ya. Suflet. Dan ibu-ibu ini mandiri mendidik anaknya untuk kencing pada tempatnya. Syekhul Islam, keluar. Mungkin ini saatnya kita selesai kajian terus komat. Mungkin bagus ya. Ya. Maka itu ikhwan, ketahuilah bahwasanya salah mendidik itu ada konsekuensi berat, dan berjuang mendidik anak tidak akan Allah sia-siakan. Ya, tidak akan Allah sia-siakan. Dunia lebih-lebih akhirat akan dihamparkan amalan kita dalam mendidik anak, dan antum mencatat faedah kajian ikhwan, jangan kira akan sia-sia. Enggak, insya Allah enggak. Pertama, untuk dirantum sebagai khazanah ilmiah, dirantum. Kedua, legendakan kitab-kitab yang antum catat itu. Catatan antum, legendakan. Taruh di lemari, Mereka. jangan dibakar, jangan dibuang. Dan jangan dibasahin, pokoknya taruh aja lemari. Suatu saat anak antum mungkin akan ngelihat peninggalan prasasti antum. Masya Allah, babe. Ya Allah, coretan ini banyak, tapi cuma coret doang. <laughs> Hah? Beneran. Kalau mungkin ketika itu anak Antum bukan talibul ilm, melihat antum dulu talibul ilm, Misalnya antum sudah meninggal, itu bakal diterawang. Ya Allah, babi dulu kayak gimana? Bapak saya, ibu saya terus wah oh, masya Allah. Terutama ibu-ibu ya yang masih muda dulunya suka nulis, kan? Kan umat suka gitu tuh. Ya nulisnya yang banyak yang nulis pas ditanya nggak ngerti apa apa umat itu. Nulis, masya Allah. Catatannya dirapiin, dibinder, di apa, di buku, dicoret semua. Itu nanti anaknya ketika gede ngeliatnya. Masya Allah ya Bu, ya Allah langsung terenyuh mungkin. Mungkin dapat tidak ya setelah itu. Maka insya Allah catatan-catatan antum itu. Selain buat antum, nggak sia-sia insya Allah buat keturunan antum nanti mereka akan melihat dan terinspirasi darinya. Tapi sayangnya generasi setelah kita itu udah nggak biasa catat pakai pulpen kayaknya. Udah pakai handphone, kopas atau foto nah kita. Iya, ada pernah soalnya waktu di English course tahun 2010 bayangin. Ini berarti 12 tahun lalu tuh handphone itu masih biasa-biasa aja. Paling yang bagus paling ya ada yang bagus paling Sony Xperia atau apa itu pun jelek saya ketika itu masih biasa tanda. Ana nulis satu ini papan sih. Anda nulis satu papan bahasa Inggris. Dari soal faedah kaidah tulis. Murid Ana itu SMA dia, masih bagi salam sekolah. Ayo guys, please write on your book. Buka HP dong, cekrek. Ya salam ente kadang-kadang ente ya salah udah selesai itu anak rasanya ya Allah kayaknya hati guru tu teriis bahwa ya Allah zaman ya Allah kayak gini kiamat kali ya bentar lagi ya itu kayak gitu anak capek-capek lo nulis di whiteboard satu papan full itu murid satu laki-laki tinggal bentar wait Mister cekrek itu anak nggak terpikirkan antum foto barusan iya Mister Enggak ditulis. biar cepat aja, Mister. Ya salam. Ya. Zaman nih, kawan. Enggak ada yang seperti Khalid, makanya Masya Allah Khalid ini spesial, ya, Iya. Ya. ya begitu Khalid, antum ada yang indahkan tulisan antum, Insyaallah Allah cucu-cucu uh, antum mungkin berapa ratus tahun lagi mungkin akan melihat kebaikan antum, Insya Allah. Ya, antum sendiri masih seorang cucu, jadi Insya Allah waktunya masih panjang, Insya Allah. Eh, begitu yang anda titipkan kepada diri anda juga diri antum mari kita lebih semangat lagi untuk mendekati anak-anak kita karena mereka adalah saham terbesar untuk akhirat kita insya Allah setelah ketakuan kita kepada Allah dan itu juga bentuk ketakuan kita kepada Allah Azza wa Jalla Rabbana min azwajina wa qurrata ayun wa lil semoga Allah jadikan anak-anak kita saleh dan salihah dan menjadi pengantar untuk surga Allah Azza wa Jalla imma mereka duluan yang menuju surga atau kita duluan menuju surga al-muhim yang terpenting semua insyaallah sama-sama berkumpul di jannah surga Allah azza wa jalla Allahumma amin sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh